Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبرد. الحمد لله. Puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azwajihi wa dzurriyyatihi, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'ah, dan kepada seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad. Insyaallah kita semua termasuk di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semua dalam keadaan sehat wal afiat ya. Mudah-mudahan semuanya sehat wal afiat. Jangan lupa, ini majlis yang baik, majlis yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat ikut menaungi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang kurang sehat, sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan lagi, bisa aktivitas lagi, bisa ibadah lagi seperti saat sehatnya insyaAllah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kemarin bahas tentang masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktunya sempit betul. Kita akan coba untuk explore lagi dari masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin umur 12 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak pamannya ya, untuk berniaga ke kota Syam bersama kafilah dagang. Artinya rombongan yang lumayan banyak. Perjalanan sudah dilewati beberapa hari, tibalah di satu tempat namanya Busra atau Basra. Ya. Kemudian sampai di Basra, sedang istirahat. Istirahatnya di dekat sebuah gereja. Di dalam gereja itu ada seorang pendeta yang ternyata memperhatikan gerak-gerik kafilah. Ya. Kafilah dagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kafilah dagang pamannya Rasul yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan kemarin mengkisahkan tiba-tiba pendeta Bahir ini meminta kafilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut jamuan makan. Setelah itu ditanya-tanyaan gitu ya kemarin ya. Apa yang menyebabkan Bahir ini kemudian terfokus kepada kafilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata dalam perjalanan kafilah Rasulullah sebelum beristirahat itu, beliau melihat sesuatu yang beda dari biasanya. Kalau dalam beberapa riwayat disebutkan itu, Bahira ini ngelihat pepohonan itu pada bersujud. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharra sajidan. Setiap Rasulullah lewat, pohonan itu ya seperti merunduk bersujud begitu. Ya. Terus kemudian awan menaungi. Jadi beda betul gitu. Sementara Bahira memang sedang nunggu-nunggu nih. Karena dari apa yang beliau ketahui atas kitab-kitab yang beliau miliki, beliau kan tanasar. Tanasar bermakna beragama Nasrani ya.
Kitab-kitab yang beliau miliki itu semua mengindikasikan bahwa saat ini adalah saat kedatangan Nabi yang ditunggu-tunggu itu. Pas kebetulan kafilah dagang Rasulullah lewat beristirahat dan diperhatikan dari kejauhan itu. Awannya ngikuti, naungin, terus kemudian daun-daun, pohon-pohon itu seperti bersujud begitu. Khurra sajidah. Jadi kalau ada pohon bersujud, bukan artinya pohon itu menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bagian dari khasa'isun nabi, al-khasisah, keutamaan, karakteristiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Memang udah punya kekhususan-kekhususan itu. Ya, yang dadanya dibersihin sama Jibril, itu kekhususan. Ya. Halimatus Sa'diyah, susuannya, ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keberkahan yang banyak. Tanaman-tanaman di daerah sekitar rumah susuan ibu susuannya Rasulullah tuh, peternakan juga berlimpah ruah, itu bagian ya, dari khasisah atau khasaisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang membuat seorang Bahira terus terfokus pada Rasulullah. Kalau kisah yang kemarin, setelah itu dijamu makan, selesai jamuan makan, Bahira menemui pamannya Rasul. Siapa pamannya Rasul? Abu Thalib. Ditanya, anak ini siapa? Apa kedudukannya di sisimu? Kata Abu Thalib, saya ayahnya. Abu Thalib ngomong begitu ya karena memang Abu Thalib ini sayang betul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang udah nganggap seperti anak kandungnya sendiri. Ini anak saya, kata Abu Thalib. Enggak. Anak bapaknya anak ini sudah semestinya meninggal, kata Bahir. Oh, baru ngelihat berbeda kan Abu Thalib. Terjadi dialog yang kita ceritakan kemarin itu. Iya, bapaknya meninggal saat dia sedang dalam kandungan. Tiba-tiba Bahira ngomong, ah ini baru benar, kata Bahira. Sadat, ini baru benar. Apalagi kemudian Bahira melihat tanda kenabian di belakang pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin yakinlah dia. Jadi Masya Allah, Abu Thalib diminta untuk jangan meneruskan perdagangannya sampai ke negeri Syam. Sekarang mendingan pulang saja. Pulang ke Mekah. Hati-hati. Kalau di tengah jalan kamu melanjutkan perjalanan ke negeri yang kamu tuju, ketemu sama orang Yahudi, maka orang Yahudi ini pasti akan menghabisi nyawa anak ini atau dicelakakan anak ini. Kemarin kenapa itu orang Yahudi bisa mau mencelakakan Rasul? Karena tanda-tanda kenabiannya udah jelas. Kalau dia tahu tanda-tanda kenabian ada datang dari kabilah atau dari kafilah yang datangnya dari Arab, sementara yang mereka tunggu adalah nabi dari jalur mereka, oh pasti dihabisi, disikat itu. Mereka nggak mau. Mereka emang nunggu-nunggu nabi, tapi bukan nabi di luar dari bangsa Yahudi. Ditunggu betul nabi itu. Maka kalau ketahuan bahwa nabinya bukan dari golongan Yahudi, ah itu pasti dihabisi. Makanya kata Bahir, udah bawa pulang aja, bawa pulang. Maka segeralah Abu Thalib membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini bagian dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada yang pertanyaan, ada yang ngasih pertanyaan. Terus Bahira masuk Islam enggak, Ustaz, gitu. Saya enggak dapat literaturnya, tapi saat itu beliau beragama Nasrani. Saya enggak dapat lagi keterangan lebih lanjut apakah saat ini kan saat Rasulullah masih 12 tahun, masih ada spare berapa tahun lagi sampai Rasulullah diangkat menjadi nabi. Rasulullah dekat menjadi nabi umur berapa? 40 tahun. Ya. Berarti masih ada sisa 28 tahun. Dan saya belum mendapatkan literaturnya dengan segala keterbatasan. Apakah saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Bahira masih ada? Wallahu a'lam. Ya. Jadi begitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kehidupan normalnya Rasulullah itu, ya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk enggak bisa nih gini-gini doang gitu. Maka beliau memutuskan untuk bekerja.
di umur dia yang masih cukup muda, masa-masa remajanya, udah berpikir jauh ke depan itu. Tujuannya untuk meringankan beban Abu Thalib. Abu Thalib memang anak dari orang terpandang suku Quraisy. Tapi Abu Thalib ini terkenal miskin. Ya. Apalagi Abu Thalib juga punya anak-anak. Tambah lagi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Abu Thalib. Berarti beban hidupnya lebih terpecah ya karena ada kehadiran Rasulullah. Rasulullah paham betul umur yang masih remaja, tapi pikirannya sudah jauh ke depan. Oh, nggak bisa begini, harus kerja ini. Ya. Nah, jadi nggak ada kata untuk udahlah diem aja lah, kita berdoa aja, mudah-mudahan ada rezeki. Oh, nggak bisa begitu, harus ada actionnya gitu, harus bekerja, harus ada bentuk konkretnya, ada asbab, jadi ada kausalitas. Kita mau bisa bertahan hidup harus ada uangnya. Uang dari mana? Dari bekerja gitu. Itu mesti. Baru nanti diiringi dengan doa dalam konsep kita. Tapi harus ada ikhtiarnya. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak bisa cuman ngandelin pemberian, enggak bisa. Ini Rasulullah loh. Ya, saat itu masih belia, tapi pikirannya udah jauh ke depan seperti itu. Kerja harus sudah. Apapun pekerjaannya, pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak langsung yang terus dia kerja sesuatu dapat harta banyak, enggak. Yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggembala kambing. Toh kambingnya pun bukan kambingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kambing itu adalah kambing milik orang-orang kaya. Makanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ya. Kata Rasulullah, kuntu ar'al ghanam ala qararit li ahli Makkah. Saya dulu gembalain kambing orang-orang Mekah, terus diupahin ya, dengan beberapa kirat, satuan harta ya, di zaman itu. Jadi bukan kambingnya Rasul. Tapi bagaimana kita lihat Rasulullah mencoba untuk mencukupkan dirinya dengan ikhtiar sebagai seorang penggembala. Yang penting kerja dulu saja sudah. Ya. Jadi masya Allah ini contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mulai bekerja di masa remajanya, ternyata terlihat itu keistimewaan demi keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kambing-kambing yang dipegang sama Rasulullah jadi gemuk-gemuk gitu. Terus kambingnya Rasulullah yang Rasulullah gembalakan ini jarang yang mati. Karena yang kerja sebagai seorang penggembala kambing kan gak cuma Rasul saja. Tapi ada beberapa orang lain dan banyak jumlahnya sama-sama gembala kambing. Tapi terlihat tuh yang di bawah gembalaannya Rasulullah itu aman kambing-kambing. Bahkan cenderung gemuk-gemuk. Rasulullah SAW seringkali diamanahi bahkan oleh sesama penggembala. Kalau zaman itu namanya naubah atau niabah, tapi sering disebutnya naubah. Naubah ini Rasulullah ini gak tiap hari jaganya. Jadi ganti-gantian. Hari Senin, oh kasih ke fulan aja. Saya mau istirahat dulu gitu. Jadi kambing itu juga dititipkan lagi. Nah seringnya Rasulullah dapat titipan. Kenapa? Karena kalau Rasulullah yang megang, aman semua kambing itu. Ya. Manajemennya Rasulullah tuh untuk memanage kambing-kambing itu dahsyat luar biasa. Dan inilah bekal awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanage sesuatu. Ini awalnya ini. Ya. Ada dokter Imarah dulu dosen kami di kuliah saat kami kuliah. Beliau buat satu risalah, satu buku judulnya Min Ri'ayatil Ghanam ila Ri'ayatil Umam, kalau enggak salah itu. Bermula dari riayah yang mengurus ya, mengurus kambing-kambing hingga akhirnya mengurus umat gitu. Jadi memang ini bekal masih kecilnya Rasulullah nih, beliau Ri'ayatil Ghanam. Karena dalam riayatul ghanam luar biasa. Banyak sekali pendidikan-pendidikan di dalamnya. Pendidikan hanya gak sekedar formalitas yang kita dapat kayak di sekolah, gak begitu. Karena sejatinya pendidikan itu adalah apa yang kita lihat.
apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu adalah pendidikan gitu. Rasulullah dapat banyak sekali pendidikan ketika beliau menggembala kambing itu. Jadi masya Allah, coba bayangin saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibentuk untuk memiliki kesabaran. Orang kalau gembala kambing itu butuh sabar loh. Ya. Kambingnya mencar sana, mencar sini. Itu satu tuh, butuh kesabaran. Selain itu apa? Kambing-kambing itu harus terjamin keamanannya. Ya. Serigala makan kambing itu enggak hanya kita temukan di buku-buku saat kita masih kecil baca dongeng segala macam. Itu terjadi juga. Karena ada beberapa kisah tuh, kayak Sayyidina Abdullah ibn Umar. Sayyidina Abdullah lagi datang ke penggembala kambing, terus lagi ngetes ya. Gini, kambingnya saya beli aja, tapi harganya murah. Nanti kamu gak usah kasih sama majikan kamu. Bilang aja, wa kullil malik akalahu dzab. Kasih tahu sama majikan kamu bahwa kambingnya dimakan sama serigala. Itu adalah alasan paling logis. Oh, jadi serigala tuh udah ada makan kambing dari dulu tuh udah banyak gitu. Ya. Bilang aja makan dimakan sama serigala. Artinya saat itu serigala makan kambing sudah menjadi sesuatu yang lazim gitu. Nah, ini kan Rasulullah harus menjaga betul, terutama di malam hari itu. Ya. Rasulullah harus berjaga ekstra. Jangan sampai orang yang nitipin 10 begitu dibalikin tinggal 8 gitu. Wah, ini udah gak terjaga dengan baik. Kalau repot lagi dititipin 10 pulang-pulang jadi 13 gitu. Oh, dari mana tuh 3 gitu. Ya. Ini mesti terjamin keamanannya. Terus seorang ra'il ghanam, seorang penjaga atau penggembala kambing itu, dia harus membawa kambing-kambingnya ke tempat yang memang paling baik dan paling subur. Harus digiring ke tempat itu. Sehingga kelak bagaimana Rasulullah SAW begitu diangkat menjadi Nabi juga harus membawa umatnya ke tempat yang baik. Jadi perjalanan ketika Rasulullah gembala kambing itu jadi modal awal betul buat Rasulullah SAW. Dan jangan salah, hampir semua Nabi sebelum diangkat menjadi nabi itu adalah penggembala kambing atau penggembala lah minimal, entah itu unta atau yang lain gitu. Ya. Ada juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu nabiyan illa wara'a al-ghanam. Ya. Tidaklah Allah ini mengutus seorang nabi kecuali nabi itu pernah menggembala. Gembalanya gembala kambing. Jadi masya Allah tuh. Pendidikan betul, pendidikan leadership ya, sejak dini. Nah, ini perlu kita ambil sebagai bahan renungan kita bersama. Jadi pembentukan karakter anak supaya punya jiwa kepemimpinan itu ya sedari dini gitu. Masa-masa umur 12 tahun itu udah mesti harus tuh, agar dia bisa memanage dirinya sendiri, bahkan memanage apa yang dia miliki gitu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih 12 tahun diamanahi kambing itu dan sukses Rasulullah itu. Ya. Lalu jangan kemudian di kalau kita lihat sekarang kan gitu ya, anak-anak kalau umur 12 tahun kayaknya masih di apa kalau bahasa kita tuh ya. Dikemong gitu ya. Apa aja masih dikasih gitu. Tidak kita jadikan dia tuh membentuk karakter dengan kuat gitu. Ya, kalaupun bukan berarti kita harus ngasih kambing satu-satu sama anak, enggak gitu juga gitu. Tapi hendaknya kita lihat apa yang sekiranya bisa membentuk anak itu, karena pendidikan karakter untuk menjadi seorang leader tuh ya semenjak umur 12 tahun itu kalau berkaca kepada kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh sekali-kali dicoba tuh nih. Papa kasih uang jajan 1 minggu misalkan atau 3 hari suruh manage gitu ya. Itu harus dengan pengawasan gitu. Ya kalau Rasulullah kan memang diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kalau kita ya harus dengan pengawasan orang tua tentu saja.
Tapi kita ngelihat umuran ini umuran segitu, Pak. Anak-anak harus mulai dikenalkan leadership itu dari umur segitu. Ya. Ada manajemen di situ, kemudian ada kesabaran di situ, ada kecepatan untuk mengambil keputusan. Oh, banyak sekali, dan itu perlu kita tanamkan pada anak-anak itu. Ya. Jadi Masya Allah. Nah, dari kisah tadi juga kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mencontohkan kita supaya survive, ya harus kerja. Harus kerja. Bahkan dalam salah satu hadis dikisahkan, satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bertemu dengan sahabatnya, terus mereka bergandeng tangan atau bersalaman begitu. Terus Rasulullah begitu megang tangan sahabat ini, kok kasarnya luar biasa. Kasar tangannya. Man ladzi aknabat yadak, kata Rasulullah. Ini kenapa kok kasarnya begini nih, kapalnya udah akut gitu bahasanya. Iya ya Rasul, saya tiap hari harus macul gitu. Karena harus membiayai orang-orang rumah lah gitu dengan hasil apa yang saya kerjakan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil dipegang tangan sahabat itu. Ini adalah tangan. Hadhiyat lan tamassuhan naru abada, yang enggak akan pernah disentuh oleh neraka nanti. Karena dia bekerja, halal kerjaannya, itu poinnya. Dan kerjaannya itu dia dedikasikan untuk mencukupi nafkah keluarganya. Maka berbahagialah kita, Pak. Yang di tangan kita ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Enggak cuma sekedar beban karena kita sebagai seorang kepala dari keluarga, enggak. Tapi justru itulah jadi wasilah untuk kita, salah satu di antara wasilah-wasilah yang lain yang akan mengantarkan kita ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaslah kita ketika kerja. Dan satu lagi, enggak cuma sekedar kerja, kerjaannya harus halal. Kan repot. Karena banyak kita yang pengennya instan. Ya, yang instan-instan ini sering berbahaya dan seringkali menjerumuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicari adalah keberkahan dan jalannya adalah yang halal. Beda, Pak, antara harta banyak dan harta berkah itu beda. Harta berkah belum tentu banyak. Iya. Bisa jadi nominalnya nggak sebanyak yang lain, tapi dia berkah. Berkah itu memberikan impact kebaikan buat sang pemilik harta tadi. Nah, jalan keberkahan itu adalah harta yang halal. Itu kenapa Rasulullah kan ngajarkan doa, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, ikfina bihalalika an haramik, cukupkan aku dengan yang halal-halal saja, jangan yang haram. Wa bifadlika amman siwaka, cukupkan aku untuk mengutamakan dirimu bukan yang lain. Itu doanya Rasulullah, mintanya yang halal-halal saja. Kita ada di zaman fitnah saat ini, Pak, susah sekali. Banyak hal-hal yang punya potensi untuk menjerumuskan kita. Sistem kapitalis, sistem ekonomi yang ada saat ini, aduh Masya Allah. Dengan segala kekurangan kita harus survive, bertahan supaya gak terjerumus pada yang begitu. Godaan itu luar biasa, apalagi di saat-saat masa sulit begini. Untuk bisa punya rezeki yang halal itu, karena rezeki yang halal itu nggak hanya masuk ke dalam daging kita, tapi juga ke darah anak dan istri kita. Repot itu, Pak. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha, amin al halal amin al haram. Akan datang nanti satu waktu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu masa atau satu zaman di mana orang enggak peduli lagi dia dapetin dari yang halal atau yang haram. Akan datang masa itu. Ya. Jadi Masya Allah. Dan hati-hati buat kita yang terjerumus dengan harta yang haram itu. Ya Allah, berat tanggung jawabannya. Makin banyak harta yang kita miliki, ya hisabnya akan semakin lama. Apalagi harta yang kita dapatkan itu bercampur dengan yang syubhat, dengan yang haram. Oh, lama lagi tuh, Pak.
Bapak ke swalayan. Terus kemudian belanjaan Bapak banyak yang luar biasa. Kalau semuanya lancar dihitung akan lama. Makin banyak barang, makin lama hisapnya, hitungnya. Kalau ada yang syubhat, misalkan harganya nih harusnya dapat potongan ternyata enggak dipotong. Itu akan lebih lama lagi urusan itu yang syubhat. Kalau yang haram Bapak ngambil tanpa kemudian membayar, itu urusannya lebih berabe lagi. Begitulah kurang lebih analoginya. Ya. Iya, bisa-bisa kita ke polsek. Iya. Jadi Masya Allah, ini harta haram ini, luar biasa. Ya ti'ala nasi zamanun la yubalil ma'u min aina akhz. Enggak peduli lagi. Maka jaga betul ya. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia dapatkan harta bukan dari jalur yang halal, itu doanya tertolak itu. Maka kalau seandainya kita dari dulu sampai sekarang doa sesuatu, terus sampai sekarang nih kok sepertinya kok kayak belum kelihatan nih hilalnya gitu, belum dikabul sama Allah gitu. Nah, coba dicek, jangan-jangan salah satunya karena harta haram. Jangan-jangan faktornya itu. Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan ada orang melakukan safar. Jauh safarnya. Seharusnya orang yang safar jauh, perjalanan jauh, doanya makbul, mustajab harusnya. Apalagi kalau perjalanannya untuk yang baik gitu. Ini ada orang perjalanan jauh, badannya kumuh, dekil kalau bahasa kita tuh. Ash'atha wa aghbar. Terus entas kemudian orang ini ngangkat tangan, ya Allah, saya minta ini, saya minta itu, hajat saya ini, hajat saya itu. Tapi enggak dikabul-kabul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang begini. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Yang masuk ke dalam tubuhnya adalah sesuatu yang haram. Gimana mau dikabul doanya, kata Rasul. Jadi kalau kita ada satu hajat, kita udah minta sama Allah, tapi kok kelihatannya belum datang tuh hilal, belum kelihatan gitu. Nah, coba deh periksa. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan salah satu faktornya adalah harta yang tidak halal. Ini Rasulullah mengarahkan kita untuk bekerja, tapi enggak cuma sekedar bekerja, bekerja yang mengundang barokah. Bagaimana mengundang barokah? Tentu dari yang halal, sehingga yang didapatkan dari hasilnya adalah sesuatu yang halal. Masya Allah. Dan harta halal itu gak hanya berpengaruh pada diri kita, tapi berpengaruh sama anak cucu keturunan kita juga. Ya betul itu. Ketaatan seseorang akan berpengaruh dengan ketaatan anak-anaknya. Saya pernah ngasih contoh ini. Umar bin Abdul Aziz pernah dikisahkan itu. Tapi kisahnya bukan terkait beliau, hanya ada seorang raja, saya lupa namanya, Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur raja pertama atau khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Begitu Abu Ja'far Al-Mansur diangkat jadi khalifah, kemudian banyak orang datang ngasih selamat. Oh, selamat, selamat jadi khalifah. Salah satu yang datang adalah ulama namanya Muqatil Ibnu Sulaiman. Muqatil Ibnu Sulaiman datang, terkejutlah ini sang khalifah. Oh, yang datang kiai ini kalau bahasa kita gitu. Begitu datang orang alim, ya Syekh, wahai Muqatil Ibnu Sulaiman, kau sudah datang pada diriku. Tolong kasih aku nasihat. Muqatil Ibnu Sulaiman bilang, "Khalifah mau nasihat yang pernah saya dengar atau langsung saya lihat?" Kata khalifah, yang langsung dilihat, bima ra'ait, yang langsung kau lihat. Yang aku lihat, kalau begitu saya akan ceritakan kepada engkau wahai khalifah. Dulu sebelum dirimu ada seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Sesaat sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada orang-orang yang berada di ring satu beliau, orang-orang terdekatnya itu. Beliau mengatakan, "Nanti kalau saya wafat, tolong berikan hasil atau sisa uang saya enggak lebih dari 20 dinar untuk semua ahli waris saya." 20 dinar.
itu jumlah yang sangat sedikit ukuran seorang khalifah. Anaknya ada 11, Pak. Anaknya khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka kan orang-orang yang bingung, ya khalifah harusnya kok bisa lebih kasih banyak daripada itu. Kata khalifah, enggak. Saya cuma pengen ngasih yang halal-halal saja. Itu lebih saya utamakan. Maka betul, singkat cerita, beliau wafat terus ngasih 11 dinar untuk terakhir ternyata hanya 18 dinar diberikan kepada 11 orang anaknya. 18 dinar diberikan kepada 11 orang anaknya. Yang dikasih pun enggak 18-18-nya. Dikurangi 5 dinar untuk pemakaman, 4 dinar lagi untuk kain kafan dan lain sebagainya. Sisanya 9 dinar, itu dibagi kepada 11 orang anak. Ya khalifah. Setelah itu ada lagi khalifah yang lain sezaman denganku. Namanya Hisham bin Abdul Malik. Begitu dia wafat, ahli warisnya itu masing-masing mendapatkan 80 ribu dinar. Bandingin, itu 9 dinar, 11 orang anak. Kalau ini, masing-masing ahli waris 80 ribu dinar. Itu di luar dari istana dan yang lain-lain. Itu hanya harta saja, emasnya saja. Walakinna ya khalifah, tapi ya khalifah. Ketahuilah, harta halal sebanyak 9 dinar dibagikan pada 11 orang anak itu bagaimana efek kepada anak-anaknya? An anna waladan min auladi Umar anfaqa mi'ata farasin fi sabilillah. Anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz yang disisakan 9 dinar dibagikan kepada 11 orang anak itu, salah satu di antara anak-anaknya ada yang rutin setiap sedekah enggak kurang dari 100 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna waladan min auladi Hisham bin Abdul Malik yas'alun nas fit tariq. Sementara anak-anaknya Hisham yang dikasih 80 ribu itu akhirnya bertebaran di jalan-jalan. Ada yang jadi preman jalanan, ada yang mengemis di jalanan. Masya Allah. Ini bukannya kita enggak boleh ngasih warisan banyak sama anak, enggak, bukan begitu poinnya. Tapi bagaimana Umar bin Abdul Aziz jaga betul bahwa harta yang diberikan kepada anaknya adalah harus harta yang halal, jangan yang haram. Karena bisa berimplikasi negatif itu, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam daging, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Sementara Umar bin Abdul Aziz tahu banyak harta-harta yang syubhat. Banyak yang kemudian ngasih hadiah, mungkin punya maksud lain, itu disingkirkan tuh. Masya Allah, Umar bin Abdul Aziz. Jadi jangan khawatir, kita yang hanya menyisakan sedikit dari harta kita, pastikan harta itu halal. Bismillah, tawakal Allah. Sementara harta kita yang banyak, alhamdulillah Pak, syukuri kepada Allah. Dan pilih-pilih lagi ya. Pastikan bahwa itu adalah harta yang halal untuk kita berikan kepada keluarga-keluarga kita. Jadi Rasulullah ngajak kita untuk bekerja, pekerjaan yang undang keberkahan. Salah satu wasilah keberkahan adalah harta yang halal. Tiap ngomong pendek gitu ya, udah jam segini lagi nih. Kita jam 7:30 ya. 7:30 kurang 26. Masya Allah. Taip. Kalau ada 1-2 yang mau tanya, tafadhol. Ya, Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Oke, pas kan? Baik. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah masa remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya. Poin yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah anjuran seorang Muslim untuk bekerja. Pekerjaan bukan sembarang pekerjaan, tapi pekerjaan yang barokah, yang memberikan banyak kebaikan. Karena barokah itu ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. Salah satu jalan keberkahan adalah harta yang halal. Jadi harus yang halal, pekerjaannya yang halal, sehingga yang didapatkan pun akan juga halal insya Allah.
Bahkan kebayang dulu Mekah tuh pernah hancur, Pak. Ka'bah tuh pernah runtuh. Pada saat ngebangun Ka'bah itu lagi, orang-orang Quraisy bersepakat, kita akan bangun lagi Ka'bah. Tapi syaratnya enggak boleh ada uang masuk dari sesuatu yang syubhat. Bukan yang haram, yang syubhat aja enggak boleh. Itu orang Quraisy belum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu makanya begitu Ka'bah dibangun, Hijr Ismail enggak kebangun. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Bangunannya enggak seperti dulu lagi. Kita bangun Ka'bah syaratnya hartanya harus halal. Sementara banyak orang kaya saat itu di kota Mekah, pengen mereka tuh ramai-ramai untuk membangun Ka'bah tuh pengen. Tapi begitu disyaratkan begitu, ternyata yang kekumpul cuma sedikit gitu. Mereka aja tahu diri bisa memisahkan mana yang halal, mana yang enggak halal. Kebangunlah Ka'bah tapi enggak sempurna. Ya. Jadi perhatikan harta halal kita. Allahumma kfinah bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau cukupkan kami dengan yang halal, ya Allah. Jangan yang haram. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mengutamakan diri-Mu bukan yang selain dengan diri-Mu, ya Allah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita dapatkan singkat pada malam hari ini memberikan keberkahan untuk kita semua, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ilmu bukan sekedar pengetahuan, tapi bagaimana itu bisa menjadi kegiatan atau menjadi perilaku untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi malam kita ini insyaallah. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.